Jalan lintas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Lahat Sumatera Selatan yang menghubungkan ke Sumatera Selatan dan Bengkulu lumpuh total selama 12 jam. Jalur tersebut baru bisa dilintasi kendaraan setelah satu alat berat diturunkan, membersihkan tanah dan pohon yang menutupi badan jalan. Longsor yang terjadi di kawasan tersebut mengakibatkan tanah perbukitan ambruk menutup badan jalan yang mulai menyempit. Ada 12 titik longsor di kawasan tersebut. Saat ini petugas dan warga saling bantu membersihkan material longsor. Alhamdulillah sekarang ini sudah selesai. Mobil sudah bisa jalan semua. Setelah itu kejadian ini dari jam 4 sore kemarin sampai sekarang. Jamil Hasan, Kompas TV, Lahat, Sumatera Selatan.